Sebuah venturimeter yang dilengkapi dengan sebuah manometer E-raksa diperja ditunjukkan dalam gambar di bawah ini gambarnya. Tempat masuk penampang satu bergaris tengah 30 cm, berarti diketahui. D1 sama dengan 30 cm. Dan leher penampang 2 bergaris tengah ini lehernya D2 15 cm. Celah aliran ideal melalui ventrimeter, aliran ideal itu debit. Jika perbedaan tinggi antara kolam-kolam air raksa adalah H. Ini tingginya, ini H. 23 cm. Dibuat meter 0,23 meter. Rapat massa relatif air raksa. Rapat massa relatif air raksa itu dibandingkan dengan air. Ya, kalau tidak relatif itu berarti CGS itu sama dengan massa relatifnya. Kalau kilogram per meter kubik itu dikalikan 1000. Merkuri, air raksa itu ada merkuri. Kita namakan RM ya. 13,6 tak buat ini satuan gram per sentimeter kubik. Ro air sama dengan 1 gram per sentimeter kubik. Ya, G itu di sini yang dipakai adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Ya. Ya, buku ya itu ya. Terus sedikit jawabnya, kita cari dulu perbandingan A1 dan A2. A1 per A2 itu sama dengan D1 per D2. Dikuadratkan berarti ini 30 per 15 dikuadratkan sama dengan 4 per 1. Di A1 ini 4, A2 ini 1. Ya, kita cari V nya V1 itu sama dengan, ya, kalau V1 itu rumusnya dikalikan dengan A2. Nah, V2 kalikan dengan A1. Gitu loh, supaya kita enak. Terus akar, akarnya panjang nih. Nah, akar 2 ro minyak ro air, ya, kayakkan ini GH per ro air. Ini kalikan besar paling kecil. Yang besar 1, berarti A1 kuadrat min A2 kuadrat. Maksudnya piye? Yang satuan ini harus yang MKS itu yang GH. Yang hijau ini enggak. Pokoknya yang penting satuan ini sama. Karena ini ro itu dan bawah ini dibagi akan hasilnya sama. Satu, hasilnya satu. Satu itu bukan satuan. A2 ini kita masukkan ke dalam. Ini kan A2 kuadrat. Dengan ini kan satuannya sama. Gitu loh. Berarti satuannya akan hilang. Yang berpengaruh kan satuannya GH. Gitu ya. Untuk Pak, gitu. Jadi satuannya di ro sama A itu diabaikan. Yang penting itu GH-nya. Oke. Tapi ingat, di dalam pengabaian itu satuan harus sama, tetap harus sama. Enggak boleh kalau enggak sama, gitu. Kita masukkan semua tak tulis hitam aja semua. Nah, A2. A2-nya punya banding 1, ya ini enggak usah kita tulis karena 1. Ya. Ini akar.
ini 2. Entuin Mercury 13,6 kurangi 1, G-nya itu 9,8. Terus apa? Hanya tuh 0,23. Itu apa panjang? Per ro airnya itu 1. Gitu-gitu ya. Hanya 1. Terus A1-nya itu kan 4. Jadi 4 kuadrat min 1 kuadrat. Ini kan 15 gitu ya. Ini akan didapatkan 1,95 meter per sekon. Terus sekarang kita nyari Q-nya. Q-nya kan sama. T itu sama dengan A1 kali V1. Nah, A1-nya kan 1/4 pi. Nah, D-nya ini kita rubah ke meter. Di sini harus meter. Nah, maka 0,3 kuadrat ya. A kan 1/4 pi di kuadrat. Nah, V1-nya dapatan 1,95 gitu ya. Sama dengan 0,138 meter kubik per sekon. Ini kan luas ini ya. A1 ini 1/4 pi D1 kuadrat kali V1 berangka bawah ini ya.